Apakah Anda masih cinta dengan mantan pacar Anda? Ingin bisa balikan lagi sama dia? Amalkan cara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar cara membuat pasangan balik lagi. Ya. Entah itu yang sudah jadi mantan atau yang masih jadi pasangan, tapi Anda ditinggalkan. Ya. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi pertimbangan kenapa harus memutuskan untuk balikan sama mantan. Yang pertama, masih memiliki rasa sayang. Ya. Yang kedua, tidak ingin kehilangan. Kemudian, tidak rela jika dia menjadi milik orang lain. Selanjutnya, secara diam-diam masih sering memperhatikan si dia. Kemudian, tidak mau jika mantannya ini menikah dengan orang lain selain dirinya. Nah, lalu kemudian ada lagi, terkadang ada juga orang yang seperti ini ya. Saya masih cinta dengan mantan saya. Saya ingin dia bisa balikan lagi sama saya. Tapi saya nggak tahu bagaimana harus memulainya. Gimana cara untuk memulainya. Apakah Anda juga memiliki pikiran yang seperti ini? Jika Anda tidak tahu bagaimana cara melakukannya secara lahir, maksudnya secara langsung, ya Anda bisa melakukannya secara batin atau secara tidak langsung. Nah, cara batin inilah Anda bisa menggunakan doa-doa atau amalan-amalan khusus dan juga dengan menggunakan sarana-sarana spiritual, yaitu seperti sarana mustika putar giling. Nah, kali ini akan saya ajarkan cara yang menggunakan dengan doa. Nah, doa ini diambil dari ayat ke-31 surat Ali Imran. Nah, doanya seperti ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bacalah secara rutin setiap hari dengan minimal selama 21 berturut-turut. Nah, kemudian siapkan 1 gelas air putih, kemudian baca sebanyak 3 kali, lalu kemudian tiupkan pada air tersebut, lalu minumlah sampai habis. Nah, lakukan ini setiap malam sebelum tidur dan juga saat bangun tidur. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan sarana mustika putar giling ini, silakan hubungi kontak layanan yang saya cantumkan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.